Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat pagi. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga teman-teman keadaan sehat walafiat, dimudahkan urusannya, dilancarkan rezekinya. Hari ini di hari Kamis ya, tanggal 18 Januari 2024. Sekarang ada kereta CID Comprehensive Inspection Train akan menginspeksi jalur KA Cepat Bus ya, dari Tegaluar, stasiun Tegaluar di Kabupaten Bandung sampai stasiun Halim Jakarta Timur. Tepatnya saya berada di sisi sebelah barat stasiun Tegaluar Kabupaten Bandung, di mana hari ini hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 ada kereta inspeksi untuk menginspeksi jalur KA Cepat Bus dari Tegaluar sampai stasiun Halim Jakarta ya. Untuk jadwalnya kalau tidak salah Senin Kamis ya. Oke, saya akan nyegat kereta CID berangkat jam 9 kereta inspeksi dari stasiun Tegaluar. Simak videonya sampai selesai. Ya, mantap, kereta CIT satu-satunya kereta inspeksi yang ada di Indonesia. Karena untuk kereta cepat KCIC 400 AF ada 12 ya di Indonesia. 11 kereta penumpang si Red Komodo dan satu lagi kereta inspeksi. Oh, ini udah keluar. Kereta CIT Comprehensive Inspection Train persiapan menginspeksi jalur KA Cepat Bus ya. Siap-siap. Ayo. Berhenti dulu di stasiun Tegaluar. Oke teman-teman, itu keretanya sudah terparkir. Ada dua kereta, dimana untuk kereta CIT itu di jalur 4 ya kalau tidak salah. CIT di jalur 4 ya. Kemudian ada kereta cepat bus itu kalau tidak salah di jalur berapa ya? Agak jauh kelihatannya ya. Terus pakai kamera zoom. Ini saya pakai kamera HP ya. Ini jalur 3 kalau nggak salah ya. Nanti keretanya akan melintas terlebih dahulu berangkat yang kereta
CIT ya, si kuning satu-satunya ya, untuk menginspeksi jalur KA Cepatus. Selang berapa menit angkat yang Red Komodo ya, KA Cepatus. Oke, ini kereta CIT Dr. Yellow menginspeksi jalur KA Cepatus untuk mengecek keamanan, kelistrikan, rel, roda, ya, persinyalan dan lain-lain. Mantap, keren ya. Oke, KA Cepatus sudah melesat ke arah barat. Oke, mantap, mantap. Oke teman-teman, tadi CIT jam 9 dari Tegaluar berangkat ya. Saya akan menunggu kepulangan dari Jakarta, masuk ke depo, masuk Tegaluar nanti jam 10.30 ya, kurang lebih ya. Oke, terima kasih sudah menonton ya. Nanti simak aja videonya ketika kereta CIT kembali ke depo Rancakek ya. Simak sampai selesai. Mantap. Oke nih, tadi klaksonnya sudah berbunyi ya tuh. Persiapan masuk depo KA Cepatus, persiapan masuk depo. Hujan. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.